Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya atas dukungan kalian terhadap channel gua. Thank you semuanya. Alright guys, selamat datang kembali di game Green Hell. Kali ini kita bakal ngelanjutin lagi game ini. Oke, jadi kita sekarang udah yang namanya itu nemu tempat kayak barak gitu ya. Jadi banyak banget yang di video sebelumnya itu terus komen di kolom komen katanya, "Bang, itu buat nyari obatnya harus cari kodok." Nah, jadi kita udah dapet nih objektifnya, kita harus cari kodok tapi yang poison ya. Dan sekarang itu kita ada di posisinya itu di sini guys, di 2533 ya. Dan gue penasaran, gue pengen ke arah sini, yaitu 3328 kayaknya itu. Ya, kita bakal ke arah sana dan kita lihat di situ apakah ada clue baru atau mungkin kita langsung ketemu si Mia ya. Jadi kita bakal langsung saja ke sana dan itu arahnya di W. Nah, ini kita nemu nih. Lah ini ada kodok anjay, ambil aja kali ya. Poison Dart Frog. Ambil kali ya, bodo amat, kita ambil. Oh ya ampun, kenapa? Kena sengat apa? Kok kita kena luka sih? Demam anjay. Bentar. Gua ngerti kenapa tiba-tiba gua langsung demam gitu, men. Pas ngambil kodoknya gitu kan. Nah, ini kita udah dapet nih guys. Ternyata ada di sekitar sini gitu loh. Ya udahlah ya, sebelum kita keliling-keliling, kita ambil dulu ini obatnya. Takut nanti bolak-balik ribet gitu kan. Kita udah dapet kodoknya, terus kita langsung masuk ke dalam baraknya ini, ke laboratoriumnya. Oh my god, kenapa jadi drop FPS begini anjay. Alright. Oke, kita masuk dulu ke dalam sini. Oke. Ya ampun, ada manusia barbar guys. Bodo amat. Jadi kita langsung masukin cure di sini ya. Gimana caranya nih? Kodok beracun nih. Gua nggak tahu nih bener apa enggak. Pokoknya kalian kemarin nyaranin gua buat ngambil kodok ya. Ya udah, kita cobain aja dulu nih kodok bener apa enggak ini ya. Masalahnya tuh ada macam-macam kodok di game ini guys ya. Jadi gua nggak tahu nih ini kodok bener apa enggak nih buat apa namanya, obatnya gitu kan. Oke, kita cek dulu. Oh, sukses. Alright, nice. Iya nggak? Mantap nggak tuh? Kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung dapet kita cuy obatnya cuy. This can't be true. Mia, Mia. Nice. Answer, please. I have a cure. Oke, kita dapet obatnya sekarang. Dan gimana cara ininya? Ya ampun. Ada manusia barbar guys, pusing pala gua nih. Kita udah dapet yang namanya ini ya. Apa namanya, obatnya. Jadi bentar. You're not gonna believe this. Kita telepon Mia dulu dah. Please Mia, I need you. Udah, nggak ada. Oke, kita udah dapat obat ya guys. Cuman gua ngerti kenapa ini orang kita jadi demam gitu loh, men. Apa gara-gara kita megang kodoknya tadi ya, beracun. Masa dipegang doang beracun gitu loh. Aduh, kenapa ini tangan kita nih? Bentar, gua cek dulu, takutnya ntar stres dia. Oke, kita buang-buangin ya. Udah kayaknya. Udah belum? Belum apa? Oh ya ampun, luka, men. Ternyata kita kena gigit sama kodok apa gimana sih? Kocak ya, anjay. Gak ngerti dah, ini kena gigit apa gini. Oh bentar, gue tahu. Lah kok kagak bisa? Ini diapain men? Tidur. Gue ngerti kenapa tiba-tiba orang gue tiba-tiba ini sekarat men. Ya Allah, mati dah, fix mati. Kenapa ya? Infeksi apa? Padahal gue udah minum painkillernya gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba mati dia? Kita udah nemuin obatnya nih. Gue udah nemuin apa, udah dapet kodoknya, terus gue pegang gitu kan, terus kayak ada luka gitu di tangan, nggak bisa diobatin, tuh gimana caranya, wey? Wah, ini kodoknya nih, kodok warna merah, kita coba kodok warna aneh nih. Yang tadi, oh ya ampun, oke, okay. Udah, terus kita langsung cepet-cepet nyembuhin. Nah ini kan, kenakan nih tangannya nih, harus pakai apa? Hah? Bisa di crafting lagi apa? Ntar ya. Gak ngerti gue ini tangannya harus diapain guys. Tuh, dikasih bandage gak bisa. Oh bisa dikasih bandage. Oke, kita kasih bandage. Nice, udah aman tangan kita. Dan kita bakal langsung coba minum painkillernya. Oke, gue udah minum painkiller. Jadi kita udah aman ya tangan kita ya. Oh my god man, dari tadi kek. Ternyata tuh kita harus pakai bandage yang lily dressing guys. Kalau bandage yang biasa gak bisa, jadi harus pakai yang lily dressing. Oke. Nice.
Dan gue bakal langsung iniin obatnya dulu. Kita tunggu aja obatnya jadi, abis itu baru kita cari si Mia. Oke? Okay? Mumpung ada kodok deket sini gitu kan, langsung aja kita jadiin obat gitu. Thank you nih bagi kalian yang udah ngasih tahu gua buat cari obatnya. Oke. Kita langsung pergi dari sini guys. Let's go. Kita sekarang 26W32S. 2632. Deket-deket sini ya. Ya udah kita jalan ke sini dulu siapa tahu. Nah, ini kan ada bulat-bulat merah berarti deket sini itu ada jalan nih guys. Alright, kita bakal jalan ke sini aja terus. Siapa tahu kita nemu jalan gitu kan. Sepertinya benar. Waduh, banyak kodoknya cuy di sini cuy. Serius dah gua enggak bohong tuh. Tuh, lihat tuh. Lah, ada tali nih. Oke, kita langsung naik ke atas. Nice. Kita udah dapat jalannya. Waduh, gila itu grappling hook-nya gede banget, men. Oke, kita udah naik ke atas dan ini jalannya ke oh, sini kita naik lagi ke atas ya. Oke, tenang. Kita banyak climbing X nih. Waduh, udah siap. Udah banyak banget ya barang kita, udah lengkap lah pokoknya. Udah siap ketemu sama Mia nih. Oke, kita jalan terus. Dan gue udah nemuin obatnya. Jadi seharusnya kita bisa nyelamatin si Mia kayaknya ya. Dengan obat itu, gue gak ngerti nih kayak gimana nih nanti nih. Kita butuh minum. Kalau ada kelapa di sini kita ambil kelapa dulu dah. Ada kelapa gak? Oh, ada nih kelapa nih. Oke, kita minum. Nice. Ada kelapa lagi kah? Oh, ada coy. Banyak kelapa di sini coy. Kita tembak-tembakin dulu. Kita panah-panahin. Cakep. Ambil dulu ini lumayan cuy buat apa namanya? Buat minum gitu kan. Set. Habis itu minum. Nice. Mana lagi? Tadi ada satu. Mana dia? Ya Allah. Gue paling benci banget nih ketemu sama beginian nih. Mati kau ya. Ya Allah nyangkut dong. Nah. Weh nyangkut. Gimana caranya? Gak ngerti gue. Kelapanya nyangkut dong guys. Gak jelas anjay. Oke, udah cukup lah ya, udah lumayan. Dan kita bakal jalan terus ke sini. Alright. Siapa tahu nanti di sini ada minuman lagi lah ya. Alright, kayak kita turun apa gimana ini? Turun kah? Oh, di sini ada yang namanya yang beginian, guys. Kita bisa turun lewat sini ya, pakai climbing X. Daripada kita loncat ntar mati lagi. Pusing pala gua ngulang lagi gitu kan. Udah enggak ada apa pohon kelapa. Oke. Dan kita nemu yang namanya apa ini guys? Oh my god, kita nemu tenda lagi guys. Ini tenda yang awal-awal apa gimana dah? Hah? Mirip guys ya sama tenda kita yang awal-awal itu? Is this... Oh my god. Kenapa jadi begini coy? Iya bener, ini tenda yang kita awal-awal itu loh. Kenapa jadi begini dah? Ya kan? Coba kita ngomong sama Mia, nggak bisa. Ada orang datang. Iya benar, ini Pix. Ini tenda kita yang awal-awal itu, guys. Iya, kenapa jadi rusak begitu ya? Oke, kita lihat dulu di map. Kita sekitar sini kayaknya ya. Iya nggak sih? Kita harus jalan kemana ini? Gua nggak ngerti anjay. Ya udah kita ikutin jalan aja lah. Gua nggak tahu dah ini bener apa enggak jalannya. Ikutin aja, guys. Ada pisang, ambil dulu pisangnya lumayan gitu kan. Oke, kita ambil pisangnya, cakep. Terus kita jalan lagi ke sini ya. Ini kita balik lagi loh. Kenapa mesti balik lagi gitu kan? Oh iya bener guys, ini kita balik lagi. Jadi di game ini tuh kita awal-awal itu mulainya dari sini guys ya. Di situ kalau nggak salah ada kapalnya kita, terus di situ ada Mia juga. Kita bakal langsung lewat sini. Ini ada jalan ternyata guys. Sebelumnya ini belum ada jalan ya. Jadi kita bakal coba lewatin jalan ini. Oh my god, jadi ceritanya kita flashback gitu loh ya. Mantap juga ini. Oh my god, ada goa di sini guys. Kenapa tiba-tiba ada goa cuy? Map new location. Oke, kita nemu goa di sini, berarti kita itu sekitar sini guys ya. Dan gue bakal coba bunuh ini Kalajengking. Soalnya bahaya cuy. Bisa nyengat kita gitu loh. Oke, kita nemu goa di sini guys. Oke. Kita coba lewatin aja ya. Dan kayaknya kita bakal ngarah ke sekitar sini nih. Oke, langsung aja kita jalan guys ya. Map new location. Bener, kita sekitar sini. Berarti kita ke arah kanan dikit. Ke arah north. Kenapa gue buang-buangin sih batunya anjay? Oke, ke arah sini berarti. Terus jalan, let's go. That's the village. Oh my god.
ada village guys. Kok suaranya jadi serem begini anjay? Ini kita ambil dulu, siapa tahu berguna nanti. Kenapa jadi menegangkan anjay? Kalem weh, kalem. Ada tenda gede gitu guys ya. Jadi kita bakal coba ke sana, siapa tahu di situ nanti ada Mia atau siapapun itu. Ada coconut, kita ambil dulu dah. Drink, cakep. Oke, kita ikutin jalannya ya. Oh my god, tegang. Oh my god. Ada manusia barbar di situ, gua nggak mau. Ada manusia barbar guys, gua nggak mau. Kita ke arah sini. Gua malas berantem sama mereka gitu loh guys. Ini kita muter apa gimana sih? Ya Allah, bener-bener kita harus muter kayak guys. Kita harus ngelawan manusia barbar itu loh. Aduh gimana ya? Kita harus muter lewat bawah, nggak bisa langsung terjun gitu men. Tadi kita ketemu sama manusia barbar dong. Kita makan dulu dah. Kita harus kuat ini. Harus banyak darah kita buat ngelawan manusia barbar ini ya. Mana dia? Kita bakal ketapel. Kita panah ya. Tuh dia tuh guys. Sasasasio bile. Mana sih? Oh ya Allah, sendirian. Hokinya gua ya. Dari kemarin tuh gua nemu dia sendirian mulu guys. Gak pernah ada temennya gitu. Sendirian mulu gitu. Ayo kita panah. Oke, gua udah kena satu kali. Kita panah lagi. Jago bener gua. Gua juga dipanah coy. Gua juga dipanah. Jangan sampai dia manggil temennya ya. Oke, nice. Udah modar ya guys. Kita dapat tribal bow. Oh my god, apa itu? Oh my god. Yaudah kita kabur ya guys. Gua nggak berani situ anjay. Untung kita pakai armor loh. Kalau kita nggak pakai armor bahaya men, modar dari tadi tuh kita. Gua takutnya dia melihara macan gitu kan. Kabur ya, kabur. Kita langsung ke tempat mereka ya. Oke, ini dia. Ini kayaknya kampung utama mereka kayaknya kayak di sini ya guys ya. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Ini kampung utama mereka nih guys. Soalnya banyak pohon pisang, ngaruh apa ya? Tapi kok sepi, nggak ada orang gitu loh. Woi, orang-orang Mia? Pada kemana gitu anjay? Mia, where are you? Mia, where are you? Mia, say something. Gila, sepi banget cuy. Kenapa nggak ada orang-orang di sini ya? Ini ada tempat ritual lagi, kita disuruh minum kayaknya di sini. Bentar gue cek dulu dah, sekitar sini dah. Ada banyak makanan ya. Alright, kita langsung saja hidupin apinya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bakal terjadi apa, guys ya. Kita masukin dulu campfire-nya. Oke, langsung saja kita minum air ritual ayahuakanya ya. Kita lihat nih, guys. Oh my god, gue penasaran, men. Oke, apakah kita bakal ketemu Mia? Alright, kita langsung minum ayahuakanya. Oh my god. Oke. You're gonna miss them again. Siapa? Where are you? Kangen sama siapa, Jai? Stay here. Oh my god. Ternyata ada Mia di sini, guys. Again. Ada Mia, guys. Oke. What you want? Akhirnya kita ketemu sama Mia juga. Mia, jangan hilang. Oh ya ampun, hilang lagi. Kenapa hilang mulu gitu? Come on, man. Oh my god. Just tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Mana Mianya? Cuma ada kue doang. Woi, Mia mana lu? Ini kita harus kemana anjay? Oke. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. Oh my god, kesian banget cuy Mia cuy. Kayaknya si Mia ini tuh ditinggalin sama si Jake gitu kan. Ya gak sih?
Dan dia si Mia ini tuh nunggu terlalu lama. Mungkin si Jack ini nyari obat kelamaan gitu loh. Seconds stretch into hours and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Ya kayaknya sih gitu. Kita coba pegang pegang apa aja. Every patient of a Molecor became a walking time bomb. Ngamuk dia ngamuk tuh lihat tuh. Everyone was pokoknya infected. Intinya dia itu udah nungguin everyone. Kita even you. Buat apa nyari obatnya itu gitu kan. Tapi si Jack ini gak pulang-pulang. Kelamaan gitunya. Kelamaan gitu loh. Jadi ya ini dia tuh ngamuk dia kan. Tuh dia jatuhin lemari dong. Kesian ya ampun. Lagi sakit padahal. You left me here. You left me alone you to die. You left me alone to die. Ya ampun, sian banget, cuy. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Oke. Okay. Lah, kenapa jadi begini, Anjay? Apa ini? Kok kita balik lagi di sini? Oh my god, kenapa mereka semua modar, guys? Gua ngerti. Kenapa manusia barbarnya modar semua ini? Jack ini lu yang ngelakuin apa gimana, Jack? Gokil, tinggal bocil satu nih, ampun kesiannya. Coba oh my god, this is because of my book. Oh my god. Nah lo. Is that because of my book? It's easier not to remember. Gara-gara bukunya si Jack ini, karyanya si Jack ini, mungkin orang-orang pada kesini kali ya, merusak rumahnya suku barbar gitu. With you, we put up a tent and. Are you sure? Are you sure? Katanya. I don't understand. How long have you been here? I Mia, you know I can't remember. Masa lu gak ingat sih, Jack? Kocak dah. Ini orang kocak banget ya. Lah, padahal kenapa kok gelap lagi? Oke, ini ada tenda. Kita bakal coba masuk ya. Mungkin ini kita kayak mencoba buat diingatkan lagi gitu. Sama minuman ayahuaka gitu kan. Nah, ini kayaknya tenda yang tadi nih. Ya gak sih? Nah, ya bener. Ini barak yang tadi, guys. You would find the cure. Tuh. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. Jadi pokoknya intinya si Jack itu di sini buat nyari obat. Cuman dia tuh kayak terlalu lama di sini gitu loh. How long can you live? Ya nggak sih. The deaths of millions. Keburu orang-orang pada modar gitu kan. Kita coba ke sini. Oh, ini tenda kita yang awal-awal, guys ya. Tenda kita yang awal pas baru datang. Forget. Start again. Oke, oh my god. Apa ini? Walkie-talkie, oke kita ambil. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you. Oh my god. Tuh kan ditelepon sama si Mia disuruh pulang, kagak pulang-pulang dia kocak anjay. Bukannya dibales gitu kan. Oh my god, cuma didengerin doang. Bukan ditelepon balik gitu kan. Kocak emang si Jack ini ya. Oh my god. Lah, kok di rumah sakit? Bukannya tadi di tenda ya? Kocak. Kenapa di rumah sakit, cuy? Ini kita masuk mana nih? Sini ya? Sini, tidak bisa. Sini kayaknya nih. Nah nih, oke kita lihat. Ada siapa di sini? Oh my god, kenapa ini? Siapa ini? Ini si Mia apa gimana nih? Ya kayak si Mia. Oh my god, si Mia guys. Mia? Kenapa dia? Oh my god, sekarat. What si Mianya sekarat nih. You didn't listen, did you? I don't understand. I don't understand ya tuh kata dia. Here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Iyalah, gue udah dapet apa yang gue cari. Gue udah dapet obatnya gitu kan. Oke, kita coba lihat. Yes, I have the cure. Tuh, kita punya obatnya gitu kan. Jadi kita langsung
Yes, I have the cure, anjay. Yes, I have the cure. And now I know where to find you. Okay. Then go. What are you waiting for? Terus, kemana? Kita udah nemu obatnya. Lu suntikin lah, weh, obatnya ke Mia ini. Masukin. Gimana caranya, anjay? Gimana cara masukin obatnya nih? Kita harus masukin kah? Bagaimana nih? Kok gak bisa, anjay? Gimana dah? Terus percuma dong gue nyari obatnya tinggal dimasukin di sini. Suruh balik lagi apa? Oh iya, suruh balik lagi. Kocak ya, bukannya dimasukin gitu obatnya. Terus? Get back the airstrip. Kita disuruh balik ke airstrip, guys. Wah, jauh dong, anjay. Jauh dong kita balik ke airstrip. Hah? Iya ya. Coba kita lihat di buku. Buku gua mana? Terus gimana, anjay? Kita udah nemuin si Mia. Kita udah nemu obatnya. Terus kita di sekarang ini kita disuruh balik ke airstrip. Udah, ini udah kecen, udah apa namanya? Udah kecoret semua objektif kita yang kemarin-kemarin. Dan sekarang kita disuruh balik ke airstrip. Waduh, jauh dong ke airstrip, anjay. Ya udahlah ya, kita ikutin aja. Tower, come in. Oke, kita udah di airstrip. Langsung di skip ya. I got it. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again. Over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. Tuh. I have the cure. Oke, kita udah dapet obatnya, man. Nice. Oh my god. Are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. Okay, nice. Mantap. Jadi kita pulang gak sia-sia, guys. Kita pulang udah dapat obatnya gitu kan? Nice. I wanted to say goodbye to you. Oh my god, ada Mia di sini, man. Nice banget ya, akhirnya kita pulang sama Mia nih. Apa tadi gua enggak tahu dia ngomong apa tadi, anjay. Ini ngaruh enggak sih pilihan gua? Ya udahlah, bodo amat. I have to believe that. I mean, I'm only alive because of you. You know, you could always come back. Iyalah. To me. Gua bakal balik ke lu gitu. This won't be necessary. Oke, okay. Itu dia pesawatnya, guys. Untuk ngejemput kita gitu kan, bentar lagi bakal mendarat. Mia. Hede. Thank you. Thank you. Goodbye. Kok goodbye? Kok goodbye? Weh, ya ampun. Ternyata halusinasi doang. Gua kira itu Mia beneran gitu loh, men. Halusinasi dong. Berarti intinya si Mia itu cuman ada di rumah ya. Oke, udah tamat, men. Jadi kayaknya gua udah ngelakuin happy ending. Jadi kita udah dapet yang namanya itu obat. Terus kita bisa nyelamatin si Mia kayaknya. Terus kita bisa nyelamatin banyak orang juga. Karena kita udah nemu obatnya. Jadi gue bisa mastiin kalau gue dengan happy ending. Karena banyak banget yang bilang, katanya bang itu lu kalau salah langkah lu bisa bakal bad ending, bang. Jadi lu harus bener-bener ikutin objektifnya. Oke, karena gue udah ngikutin semua objektifnya. Jadi gue udah bisa mastiin kalau gue sekarang ini happy ending, guys. Nice. Dan itu semua karena kalian, thank you yang udah ngasih tahu juga di setiap kolom komen video gue di Green Hell ini. Udah ngasih tahu caranya, udah ngasih tahu petunjuk buat gue. Thank you banget, ini dia kita udah ngenamatin lagi game Green Hell. Thank you banget, gue sangat-sangat suka sama ini game. Dan tentunya juga gue sangat berterima kasih kepada kalian yang udah ngebantuin gue untuk cari tahu petunjuk-petunjuk di dalam game ini. Ini dia, guys, game Green Hell ya. Akhirnya gue bisa namatin game survival lagi, guys. Sebelumnya kita udah namatin The Forest, dan sekarang kita udah namatin Green Hell. Alright, thank you semuanya yang udah ngikutin series Green Hell gue dari awal, sebelum full release, dari belum ada ceritanya, belum ada storynya, dan sekarang ada storynya. Gue udah bisa namatin, thank you yang udah ngikutin dari awal. Dan jangan lupa like video ini, guys. Subscribe channel gue. Sampai jumpa di game berikutnya, guys. Bye-bye.